Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Nah, untuk video sekarang ini kita akan kembali ke tutorial cara membuat awalan serok ikan mata 1 inci. Bahannya dari benang troll. Oke teman-teman, langsung aja ke video. Nah, ini untuk pertamanya ya teman-teman. Ini benang troll ukuran kecil. Oke, lanjut. Nah, untuk yang ini cetakannya yaitu 1 inci. Coba diperhatikan. Untuk pertamanya kita gulung 2 kali. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mengikuti. Nah, ini 1 kali ya. Nah, ini yang kedua kali. Nah, di bagian yang ini, nah yang ini ya teman-teman, kita kunci dulu. Coba diperhatikan. Nah, seperti ini, dengan 2 ikatan. Ini 1 ikatan ya, 1 ikatan lagi. Video ini sengaja ya saya skip-skip biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini untuk kunci yang pertama. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Lanjut ya. Nah, teman-teman bisa mengikuti terus dengan merajut seperti yang tadi sebanyak 20 kali. Nah, ini untuk awalan buat serok ikan mata 1 inci yaitu 20 mata. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini untuk mata yang pertama. Coba diperhatikan, cetakannya ditaruh di bagian yang ini. Kita masukin ya cobannya dari atas ke bagian yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus bikin seperti ini sebanyak 20 kali. Oke teman-teman, awalan serok ikan dari benang troll itu cukup mudah ya teman-teman dibikinnya, karena 1 ikatan pun nggak melorot. Oke, bagi yang baru bergabung ya atau baru menemukan channel ini, silahkan pencet tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Salam satu hobi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video tutorial selanjutnya.